Jelaskan tentang manajemen bank-bagi hasil. Adapun materinya, pengertian umum bank syariah, pengertian bagi hasil, jenis-jenis hasil, prinsip dalam menjalankan bagi hasil, karakteristik bagi hasil, syarat dan rukun bagi hasil. Perbedaan bagi hasil dengan bunga, jenis-jenis akad dalam bagi hasil, kelebihan dan kekurangan, kegiatan operasional bank syariah, perhitungan bagi hasil pada bank syariah, langkah-langkah bagi hasil. Langsung saja, pengertian umum bank syariah. Pengertian umum bank syariah. Bank syariah adalah bank dan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Pengertian bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan konsumen antara. Bagi hasil menurut terminologi asing, Inggris dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut Muhammad dalam bukunya Sistem Prosedur Operasional Bank Syariah, secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengolahan dana. 3. Jenis-jenis bagi hasil. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagi hasil, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu mekanisme yang biasa digunakan. 1. Profit sharing. Berarti kesepakatan untuk membagikan keuntungan dari suatu usaha. 2. Gross profit sharing. Berbeda dengan profit sharing, gross profit sharing juga merupakan kesepakatan bagi hasil. Hanya saja, pembagian keuntungan hasil usaha dihitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi harga penjualan pokok. 3. Revenue sharing. Revenue sharing adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan komisi dalam sistem perbankan. Hal ini dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. 4. Prinsip dalam menjalankan bagi hasil. 1. Adanya kesepakatan yang jelas. 2. Adanya kejelasan usaha yang dilakukan. 3. Adanya ketentuan waktu. 4. Adanya ketentuan pembagian. 5. Karakteristik bagi hasil. Dalam pembagian hasil, rasio merupakan persentase dari laba yang diperoleh dari manajemen modal dan investor yang ditentukan dari kesepakatan. Biasanya, rasio pembagian keuntungan ini harus dinyatakan menggunakan persentase. Jumlah rasio ini menjadi hasil dari negosiasi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh manajemen modal maupun investor. 6. Syarat dan rukun bagi hasil. 1. Syarat dan rukun bagi hasil musyarakah. A. Rukun musyarakah. 1. Macam harta modal. 2. Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan. 3. Kadar pekerja masing-masing pihak yang berserikat. B. Syarat musyarakah. 1. Melafatkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta. 2. Anggota syarikat percaya mempercayai. 3. Mencampurkan harta yang akan disyarikatkan. 2. Rukun dan syarat bagi hasil mudharabah. A. Rukun mudharabah. 1. Malik atau syahibul ma'al ialah yang mempunyai modal. 2. Amil atau mudharib ialah yang akan menjalankan modal. 3. Amal ialah harta pokok atau modal. 4. Sigat atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha. B. Syarat mudharabah. 1. Barang yang diserahkan adalah mata uang. 2. Melafatkan ijab dari yang punya modal dan kabul dari yang menjalankannya. 3. Diterapkan dengan jelas bagi hasil pemilik modal dan mudharib. 4. Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagi hasilkan dengan kesepakatan. 3. Rukun dan syarat bagi hasil murabahah. A. Rukun murabahah. 1. Penjual
Penjual dalam jual beli murabahah adalah pihak bank. 2. Pembeli. Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. 3. Objek jual beli. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. 4. Harga. Harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan pricing atau plafon pembiayaan. 5. Ijab kabul. Ijab kabul disebut juga dengan akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan bank. B. Syarat murabahah. 1. Penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. 2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 3. Akad harus bebas dari riba. 4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian. 7. Perbedaan bagi hasil dengan bunga. Penentuan bunga dilakukan pada saat kontrak dengan asumsi bahwa itu harus selalu menguntungkan. Sedangkan hasil penentuan jumlah nisbah rasio bagi hasil dibuat pada saat kontrak berdasarkan kemungkinan untung dan rugi. Dalam sistem bunga, jumlah persentase didasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Sedangkan jumlah rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah laba yang diperoleh. 8. Jenis-jenis akad dalam bagi hasil. 1. Akad mudharabah. Akad mudharabah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau melakukan usaha bersama. Hasil usaha itulah yang dibagikan sesuai dengan perjanjian. 2. Akad musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau kerjasama usaha yang sumber modalnya berasal dari kedua belah pihak. 3. Akad mudharabah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau kerjasama usaha yang sumber modal hanya dari salah satu pihak saja. 9. Kelebihan dan kekurangan bagi hasil. 1. Kelebihan bagi hasil. Bagi hasil akan menguntungkan semua pihak, termasuk karyawan. Selain membantu karyawan memiliki masa pensiun yang nyaman, bagi hasil membuat mereka merasa bahwa mereka bekerja sebagai bagian dan atau tim yang dihargai untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan. Kepastian bahwa mereka dihargai nantinya dan di luar gaji pokok mereka akan membantu perusahaan menjadi lebih baik dan memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan yang melampaui harapan perusahaan. 2. Kekurangan bagi hasil. Beberapa kekuatan utama bagi hasil sebenarnya berkontribusi pada kelemahan potensial. Sementara karyawan yang mendapatkan manfaat dari dana bagi hasil mereka, jaminan pembayarannya dapat membuat mereka kurang menghargai dana tersebut sebagai alat motivasi dan lebih sebagai hak tahunan. Karena mereka menerima kontribusi bagi hasil tanpa menghiraukan kinerja pekerjaannya. Karyawan secara individual hanya melihat ini sebagai bonus tahunan. 10. Kegiatan operasional bank bagi hasil. Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. 2. Pengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund atau penghimpunan dana. Selanjutnya, pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dijalankan atau menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah. 3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan atau akad yang berisi ruang lingkungan, kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
11. Perhitungan bagi hasil pada bank syariah. Nisbah atau presentasi bagi hasil akan disepakati pada awal transaksi. Nisbah bagi hasil adalah besaran yang akan diterima oleh masing-masing pihak yang bekerja sama. Karena itu, jumlah harus 1 atau 100%. Nisbah tersebut akan berbeda-beda untuk setiap transaksi, karena nisbah menggambarkan beban yang akan ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan porsi atau share dan tanggung jawabnya. 12. Langkah-langkah bagi hasil. Yang pertama, bagi hasil dihitung dengan berdasarkan metode pooling of fund dengan sistem net revenue sharing. Yang kedua, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan langkah yang pertama yaitu bank menghitung saldo rata-rata harian semua jenis data simpanan selama satu periode bagi hasil. Misal satu bulan dari tanggal 1 sampai dengan posisi akhir bulan sebelum proses bagi hasil. Lalu tahap kedua, bank menetapkan bobot dari masing-masing jenis simpanan. Untuk saat ini, bobot simpanan ditetapkan 1% dikurangi beban giro wajib minimum yang ditetapkan oleh bank dan untuk pertama kali ditetapkan 100% sampai 5%, sama dengan 95%, sesuai dengan persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tahap ketiga, bank menghitung saldo rata-rata berbobot untuk semua jenis simpanan dengan cara mengalihkan saldo rata-rata jenis simpanan tersebut dengan bobot yang telah ditetapkan. Tahap keempat, bank menghitung saldo rata-rata investasi bank beserta pendapatan yang diterimanya. Investasi tersebut meliputi seluruh aset produksi seperti pembiayaan, penetapan pada Bank Indonesia, dan antar bank syariah, surat berharga dan penyertaan serta investasi lainnya yang dibenarkan. Tahap kelima, bank menetapkan dan menghitung jenis dan jumlah pendapatan yang akan dibagikan serta kontribusi dari setiap jenis simpanan terhadap peroleh pendapatan tersebut. Tahap ke-6, bank menghitung pendapatan porsi sahibul ma'al atau nasabah dengan cara mengalihkan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan nisbah atau rasio setiap jenis simpanan. Setelah itu dapat diketahui return equivalent rate dari masing-masing jenis simpanan.